Cerita kali ini tentang dua bocil anak SMP, kita sebut aja namanya Suneo dan Giant. Awalnya yang datang ke kiosku ini si Suneo. Dia beli Diamond Free Fire yang 355 diamond. Nah, ini berlangsung selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan, dia ini ngajak si Giant. Giant diajak ke kiosku. Nah, cuma di bulan kedua mereka udah nggak beli Diamond Free Fire, tapi top up saldo GoPay. Awal-awal sih top up GoPay itu sekitar 50.000, 100.000, 50, 100 ya. Antara-antara segitu, coy. Setelah sudah lama 4 bulanan mereka mulai stabil nih. Kalau top up saldo GoPay ini 100, 200, 100, 200, 50.000 nih jarang. Tapi lambat laun nih, yang paling sering datang ke kiosku ini bukan Suneo tapi si Giant. Setiap hari itu datang ke kiosku nih sehari 2 kali, coy. Pagi waktu berangkat ke sekolah, dia pakai seragam SMP, dia top up 200.000 ke OVO. Udah nggak ke GoPay lagi, sekarang ke OVO. Nanti siang sekitar jam 2 atau jam 3 sore, dia itu datang lagi ke kiosku, dia top up OVO itu 200.000 lagi. Begitupun hari berikutnya. Lama-lama aku penasaran ya, coy. Akhirnya baru-baru ini aku coba nih tanya sama si Jayan. Jayan, kamu top up OVO ini buat apa? Buat main slot ya? JO ya? Oh, enggak kok, Om. Loh, terus apa? Ini buat beli item Free Fire. Buat beli item Free Fire? Iya, Free Fire lagi ngeluarin celana Angel merah nih. Nah, aku mau dapetin item itu. Besok paginya itu dia beli lagi, coy. Top up lagi 200.000 lagi. Nah, siangnya dia top up lagi nih 200.000. Akhirnya aku tanyain, "Jain, gimana? Kamu dapat kemarin celana Angel merahnya?" "Oh, dapat, Om. Dapat itu." Nah, ini aku lagi mau ngincer senjata SG2 Gold dari Free Fire. Aku lihatnya, wah gila nih bocil ya. Dia dapat duit dari mana? Setiap ada item baru dia langsung top up. Setiap ada item baru dia top up lagi. Wah, duitnya banyak banget ya. Tapi ya itu, coy. Aku cuma berani tanya duitnya itu dipakai buat apa. Kalau duitnya itu berasal dari mana, terus terang aku nggak enak hati buat tanya.